sebagai bentuk apresiasi Kapolres Jakarta Utara kepada warga Kampung Tangguh Nusantara di RW 10 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara yang menjadi kampung percontohan Kampung Tangguh di Jakarta Utara, di mana di daerah tersebut terdapat upaya masyarakat untuk menopang ketahanan pangan seperti budidaya ikan lele dan hidroponik. Polres Metro Jakarta Utara memberikan bantuan berupa 100 paket sembako yang diserahkan kepada masyarakat melalui Ketua RW dan perwakilan keluarga yang terdampak. Pada sore hari ini kita berada di Kampung Tangguh Nusantara, si Manis Ancol yang ada di RW 10, Kelurahan Pademangan Barat. Kampung Tangguh Nusantara di RW 10 ini memang jadi kampung percontohan untuk Kampung Tangguh Nusantara di Jakarta Utara, di mana di dalamnya ada upaya-upaya dari warga, baik itu secara organisasi maupun juga melakukan upaya ketahanan pangan, di mana tadi kita sudah melihat bagaimana budidaya lele dan sebenarnya ada budidaya yang lain, hidroponik dan sebagainya, yang bertujuan untuk menghidupkan perekonomian yang ada di RW itu sendiri. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.